Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar adik-adik? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Baiklah, pada hari ini kita akan belajar materi fikih SMP tentang sholat jama' dan khosor Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini Izinkan kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu Perkenalkan nama kakak Indah Rahma Soliha pada kesempatan ini kakak juga ditemani oleh teman-teman kakak yaitu Kak Tri Juliawan Ashkuri dan Kak Robi Mustafa. Baiklah adik-adik, disimak baik-baik ya video pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang sholat jamak. Sholat jama' artinya menghimpun dua sholat fardu dalam satu waktu tanpa mengurangi jumlah rokaatnya. Misalnya sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur atau asar. Sholat yang boleh dijama' adalah sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Jama' terbagi menjadi dua, yaitu jama' takdim, yaitu memajukan sholat fardu ke awal waktu, Contohnya, sholat asar dikerjakan pada waktu zuhur, Sholat isya dikerjakan pada waktu maghrib 2. jamak takhir Yaitu mengakhirkan sholat fardu ke waktu sholat yang akan datang Sholat zuhur dikerjakan pada waktu asar Sholat maghrib dikerjakan pada waktu isya Kapan kita boleh menjamak sholat? Ketika kita bersapar atau dalam perjalanan Boleh jamak takdim atau takhir Tetapi yang utama adalah jamak takdim Ketika kita di tempat karena suatu urusan yang sulit untuk mencari waktu senggang sebalik sebaiknya jamak takhir tetapi tidak boleh sering-sering cara menjamak salat satu dahulukan salat awal waktunya baru mengerjakan salat yang tertinggal atau akan dimajukan yang kedua luangkan satu azan dan dua ikomat yaitu ikomat sebelum melaksanakan sholat yang pertama dan ikomat lagi sebelum melaksanakan sholat yang kedua. yang ketiga, ketika kita datang ke suatu tempat masjid dan sedang didirikan sholat berjamaah, bergabunglah dulu dengan jamaah sholat yang sedang berlangsung. setelah itu baru dilaksanakan sholat yang belum. sholat kosor sholat kosor, sholat qosor itu meringkas rakaat, rakaat salat dari empat rakaat menjadi dua rakaat. Salat kasar ini diboleh ketika dibolehkan ketika melakukan berpergian jauh. Salat perlu yang boleh dikasar adalah salat zuhur, asar, dan isya. Jika salat jamak jumlah rakaatnya diringkas dari empat menjadi dua, maka disebut dengan salat jamak kasar. Salat jamak kasar terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jamak takdim kasar, yaitu salat asar dikerjakan pada waktu salat zuhur dan jamak takir kosor itu sholat zuhur dikerjakan pada waktu asar. Mukimin bermakmum kepada musafir. Secara hukum, mukimin atau yang tidak bepergian atau penduduk setempat diperbolehkan bermakmum kepada musafir atau orang yang bepergian. Apabila mukimin bermakmum kepada yang musafir, musafir tetap melakukan sholat dua rakaat atau khosor dan mukimin harus menyempurnakan sholatnya atau sholatnya tetap empat rakaat. Adapun teknis pelaksanaannya, ketika imam yang musafir itu salam, maka makmum yang mukimin itu berdiri lagi dan melanjutkan sholatnya. Hal ini berdasarkan keterangan seperti berikut. Imran bin Husain radhiyallahu an berkata selama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam safar, beliau selalu sholat dua rakaat khusyuk hingga pulang atau kembali ke Madinah. Beliau pernah berada di Mekah selama 18 hari ketika Fat Mekah atau penaklukan kota Mekah. Dan sholat dua rakaat kecuali maghrib atau khosor. Dan beliau bersabda, Wahai penduduk Mekah atau Mukimin, teruskan sholat kalian yang dua rakaatnya karena kami kaum yang sedang safar. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan bayi haki nailul autar. Jarak dan lamanya sapar. Mengenai jarak diperbolehkannya melakukan sholat kosor, para ahli berselisih pendapat. Ada yang mengatakan 70 km dan ada yang mengatakan 87 km dan lain sebagainya. Ibnu Kudamah berpendapat, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkosor sholatmu. Surat An-Nisa ayat 101 Ayat ini tidak membatasi Sapar dengan jarak yang penting selama kita berniat dan merasa Sapar dalam perjalanan. Diperbolehkan mengkosor sholat, adapun tentang berapa lama waktu yang diperbolehkan untuk kosor, Imam Maliki dan Imam Hambali berpendapat bahwa seorang boleh melakukan kosor dan niatnya, artinya walaupun berbulan-bulan tinggal di suatu tempat, kalau niatnya Sapar, maka boleh mengkosor sholat. Menurut riwayat. Ibnu Umar pernah mengkosor sholat selama enam bulan ketika berada di Azerbaijan. Menurut hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkosor sholat selama 18 hari ketika Fathul Mekah atau penaklukan kota Mekah. Keterangan di atas menunjukkan bahwa masalah berapa lama kita boleh mengkosor sholat ditentukan oleh niat sapar. Artinya kalau kita masih berniat dan merasa sapar maka sholat kosor masih diperbolehkan. Jadi ukuran jarak dan lamanya sapar dikembalikan pada niat orang yang sapar. Musafir mau kepada yang mukim. Secara hukum musafir diperbolehkan bermakmum kepada yang mukim. Apabila musafir bermakmum kepada yang mukim, Zafir harus mengikuti imam yang mukim. Jadi tidak dikosor. Hal ini berdasarkan keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas pernah ditanya, "Mengapa musafir salat dua rakaat ketika sendirian dan empat rakaat ketika bermakmum kepada yang mukim?" Ibnu Abbas menjawab, "Memang demikian sunnahnya." Hadis riwayat Ahmad. Nafi berkata, "Ibnu Umar apabila bermakmum kepada yang mukim, ia salat empat rakaat dan apabila ia sendirian, ia ya, salat dua rakaat hadis riwayat muslim bacaan niat salat jamak dan kosor satu niat salat zuhur jamak takdim kosor usolli fardhu zuhri ini kosron majmuan ilaihi asru ada alillahi taala Allahu akbar artinya aku berniat salat fardu zuhur dua rakaat kosor dengan jamak beserta asar tepat waktunya karena Allah Ta'ala yang kedua niat Solat asar jamak takdim kosor fardul asri rak'ataini majmu'an adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar artinya aku berniat solat fardu asar dua rakaat kosor dengan jamak beserta zuhur tepat waktunya karena Allah Ta'ala yang ketiga niat sholat zuhur jamak kosor usolli fardu ilal asri adaan lillahi taala allahu akbar artinya aku berniat sholat fardu zuhur dua rokaat kosor dengan jamak beserta asar tepat waktunya karena allah taala niat sholat asar jamak takhir kosor usalli fardal asri rak'ataini qasran majmu'an illa duhur anda anillahi ta'ala Allahu akbar artinya aku niat salat fardu asar dua rakaat qasar dengan jamak beserta duhur tepat waktunya karena Allah taala Allahu akbar niat salat maghrib jamak takdim sunni fardul magribi. Salasa rak'atin Majmu'an illayhil isha Ada'an lillahi ta'ala Allahu akbar Artinya Aku berniat salat fardul maghrib Tiga rakaat Jama' beserta isya Tepat waktunya karena Allah ta'ala Allahu akbar Yang keenam Niat salat isya jama' takdim khosor Niatnya usalli majmu'an ta'ala artinya aku berniat sholat fardu isya dua rakaat khosor dengan jama' beserta maghrib tepat waktunya karena Allah ta'ala yang ketujuh niat sholat maghrib jama' takhir niatnya Usalli fardal maghrib thalatha raka'atin majmu'an ilal isyai ada'an lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat salat fardu maghrib tiga rakaat jama' beserta Isya tepat waktunya karena Allah taala. Yang kedelapan, niat salat Isya jama' takhir khosor. Niatnya Uswali faradul isya rakaat ini majemuan ilaihil maghribu ada alillahi ta'ala. Artinya, aku berniat sholat fardu isya dua rakaat dengan jamak tepat waktunya karena Allah ta'ala. Baiklah adik-adik, itulah penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan dari kelompok kami. Apabila kami ada salah dalam penyampaian materi ini, kami meminta maaf kepada Allah kami memohon ampun, dan jangan lupa ya, adik-adik, untuk mencoba menghafalkan bacaan-bacaannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.